Assalamualaikum teman-teman, gitarnya berisik banget. Selamat siang, hari ini saya bakal nge-share lagu yang Slank yang Maafkan. Tadi saya udah mainin yang di depan, sekarang saya bakal nge-share yang versi lambatnya biar bisa dipelajari bareng-bareng. Oh ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Berat ya puasa pertama. Jadi core-nya dulu seperti biasa supaya kita tahu progres core-nya. Dia mainnya di pasongnya sih masih maafkanlah aku dari dirimu karena karena. Terus langsung ke kan kayak gitu tuh di G crash, terus ke bass, tapi skor induknya masih di G crash tapi yang dipindahin ke bassnya aja. Jadi saya cuman ngambil chord aslinya tuh gini nih, itu pasti chordnya Mas Indra deh. Jadi kalau Mas Indra kan mainnya ada jazz-jazznya dikit, itu di album itu kan masih personil aslinya tuh. Jadi chordnya G, kalau di chord 5 nya doang dia di G, terus di 3 gini bass per G crash. Tapi kalau chord aslinya buat di strumming di keyboardnya G crash, terus kalau kita buat pemain gitar ambil atasnya doang 3 gini. Terus pindah ke D crash, terus C per D crash. C minor, bass, G crash lagi, balik lagi ke sini, G, sekali lagi ya teman-teman. Jadi 3 gini. Untuk part pertama, Mikey, diam ya, cing baik. Jadi untuk cara main yang pertama kan, kalau Mas Pay Burman kan mainnya pakai handle ya, yang wow, dia mainnya kan gitu kan. Nah, saya tuh kalau untuk ngakalin main kayak gitu tuh biasanya saya bending supaya ngasilin kayak nah kayak gitu. Jadi kalau yang aslinya sih di sini aja. Jadi handle-nya dikendorin dulu. Jadi wah, kayak gitu tuh cara mainnya. Karena nih saya bukan pemain gitar pakai handle, jadi saya coba miripin aja tunnya. Tapi kalau yang punya gitar punya handle di rumah bisa dicoba gini nih. Nah, kalau saya mainnya yang versi saya share-nya gini. Jadi di fret tuh agak yang di ke-8 senar 4 ini di bendingnya kayak nah gitu. Terus langsung sini fret 8 juga senar 3 sini. Nah, gitu ya. Kalau pengen jadi kayak kesannya kayak ada yang vibratonya yang rada kayak di pakai handle. Kalau saya sih triknya lagi saya narik yang senar belakang. Kayak bluesman dulu tuh. Jadi ini ditahan aja nih, ini ditahan terus di senar yang ini nih rada di, nah jadi kita bisa kita main di lagu-lagu lain kita bisa, nah kayak gitu, itu sekedar trik saja dan tips supaya bisa dicoba di rumah. Ini kita ulang sekali lagi deh. Terus jangan dipukul dulu, langsung gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi pas di pickingnya baru pas di nada di sini nih di bass. Jadi pas di sini tuh jangan di picking dulu. Kalau ada handle sama gitarnya di setel gainnya rada basah, rada kompres gitu, dikasih delay sedikit aja itu udah bunyi deh. Nggak harus dipukul lagi kayak trik yang dipakai sama Mas Pay Burman. Tapi cara mainnya memang nggak di picking dulu ya teman-teman. Di sini dia di picking pas kita di sini nih baru ya. Baru sambar tap di fret 16 senar 2. Terus di nah, rada di habis di tap senar jari kiri kita tuh rada di vibrato. Nah gitu. Terus Saya ulang sekali lagi. Jadi pas udah di sini, terus di vibrato turun dikit, terus di fret 14 baru. Nah, itu juga semua di legato, jadi nggak di picking. Ya. Pas udah di legato gini, di sini, terus disambar lagi tapnya di sini, tapi di sini di bending, di fret 16. Ini masih di sini, di fret 8 senar 2, terus ini pindah ke fret 17 senar 2 masih. Jadi gitu ya. Ini masih di sini aja terus. Nah. Nah, kayak gitu. Oke. Dua, tiga, baru bendingnya di senar 2 fret 16 karena kan mainnya di G crash, terus bending lagi di fret 18 senar 2, balik lagi terus baru karena di G kan sini baru tapi cara pukulnya itu pickingnya itu satu nada, pickingnya dua. Nah gitu. Guys, sini bendingnya pas di sini separuh aja, setengah. Saya ulang sekali lagi pelan ya. Jadi di sini 3 kali. Dipukul, terus ini di bending. Jadi tapi ini T tapnya ditahan aja. Jadi itu untuk yang misalnya kita baru belajar, saya pastikan itu telunjuknya pasti berair, karena memang sakit banget, sumpah sakit banget. Itu kan harus kita tap keras banget supaya senar ini nggak lepas. Jadi kita butuh tenaga di sini. Kita pas tapnya itu kita bener-bener kita butuh tenaga supaya bending kita nggak lepas. Tuh tangan saya tuh melepuh kan. Apalagi misalnya kita belum pernah nyobain kayak gitu, yakin seminggu itu berair dulu. Tapi itu tetap semangat ya teman-teman, proses belajar tuh pasti sakit sekali. Kalau mau bisa pasti kita harus semangat terus. Jadi pas yang di sini saya ulang sekali lagi. Nah itu bendingnya mukulnya dua kali, mukulnya satu kali, bendingnya dua kali. Terus langsung. Nah. Nah, pasti kita mau pindah ke sini juga. Yes. Baru. Sekian teman-teman, selamat berlatih, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.